Debu anak Krakatau. Debu abu vulkanik. Pagi ini desa Tejang Pulau Sebesi masih banyak debu abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Biar enggak ini. Siapa namanya nih? Ira. Ini pakai pasir ya, pakai langsung. Oke, langsung. Oh, sana lihatnya sana, lihat sana. Ya. Wah. Mbak. Nih ada masker nih. Ya, bagi-bagi sedikit ya. Oke ya. Bu. Kasih, Pak. Bu, kasih ya. Bonus itu, Pak. Coba pulang. Memberikan bantuan sosial ya terkait masker dan juga beberapa kacamata yang kami sumbangkan untuk warga desa Pulau Sebesi ini, mengingat dalam beberapa hari terakhir ini terjadi erupsi Gunung Krakatau sehingga membuat debu-debu abu ini terkena angin di wilayah Sebesi. Berapa banyak Pak Kapolres untuk bantuan kita? Kita ada masker itu kurang lebih sebanyak 1.500 ya, kemudian juga ada kacamata itu, baik kacamata plastik dan kacamata face shield itu ada 150-an kita. Sekilas sih memang debu-debu abu ini masih bisa terasa ya, bahkan tidak hanya di Pulau Sebesi, di Kalianda pun ya, dikarenakan pergeseran angin ya, juga kalau pagi kita bersih-bersih rumah itu masih ada sisa-sisa abu ya. Ini juga perlu diantisipasi ke depannya warga untuk bisa terus mengantisipasi terkait letupan erupsi. Kondisi daripada masyarakat Pulau Sebesi dan keadaan Gunung Krakatau sekarang ini, memang sekarang-sekarang ini masih ada sedikit-sedikit abu vulkanik itu yang memang setiap hari dirasakan oleh masyarakat sangat meresahkan. Karena kita aktivitas itu terganggu, Pak. Nah itu, alhamdulillah mudah-mudahan dengan adanya bantuan dari Pak Kapolres ya tentang masker dan sebagainya bisa bermanfaat untuk masyarakat Pulau Sebesi. Yang dirasakan ini apa sih, Pak? Selain ya, itu, kalau ya, apa matanya pedih atau Iya, sangat dirasakan benar. Pedih itu, Pak, kalau kita naik motor ya, berjalan begini kalau nggak ada masker atau kacamata, terganggu itu. Benar itu. Dirasakan di rumah-rumah juga itu abu itu luar biasa itu. Banyak ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.